Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke materi, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Juga share video ini ya, agar kita berbagi ilmu dengan teman-teman yang lainnya. Hari ini kita akan belajar tentang materi bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Simak dengan baik ya. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Fungsi akar adalah akar menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar berguna untuk menyokong batang tumbuhan. Akar juga dipergunakan untuk respirasi atau pernafasan seperti pada tanaman bakau yang tumbuh di daerah pantai. Akar pun berguna untuk tempat menyimpan makanan seperti pada tanaman singkong atau umbi-umbian lainnya. Batang. Fungsi batang adalah batang memiliki fungsi sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Batang juga berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Batang sebagai tempat menyimpan makanan pada tumbuhan. Daun. Fungsi daun adalah sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Tetapi daun yang bisa digunakan untuk berfotosintesis adalah daun yang berwarna hijau atau mengandung klorofil. Daun juga dapat berfungsi sebagai tempat proses respirasi atau pernafasan. Daun juga sebagai tempat transpirasi. Daun berfungsi juga sebagai alat berkembang biak vegetatif atau tidak kawin. Bunga. Fungsi bunga adalah yang paling utama itu dan paling vital adalah bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Fungsi bunga juga untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Selain itu, bunga juga bisa dinikmati keindahannya oleh manusia. Buah. Fungsi buah adalah buah melindungi biji. Buah juga membantu dalam penyebaran biji-bijian matang. Buah bisa dijadikan sebagai makanan bagi manusia. Juga banyak vitaminnya loh, jadi bisa menyehatkan tubuh manusia. Nah, itulah bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di bahan ajar sekolah dasar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.